A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 2. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah, iaitu Ustazah Samihah binti Ramli dari Sekolah Kebangsaan Puteri Wilayah dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Topik apa tu ustazah? Murid-murid, ustazah nak balik kampung sebentar lagi. Murid-murid nak ikut tak? Kampung ustazah dekat Kelantan. Jom. Ha, bercakap mengenai kampung, kampung murid-murid kat mana? Ha? Australia? Brunei? Wah, jauhnya kampung semua. Boleh solat jamak dan qasar lah macam tu. Jadi, bagaimana pula murid-murid tunaikan solat dalam perjalanan sebagai seorang musafir? Tahukah murid-murid, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi rukhsah, iaitu kelonggaran atau keringanan kepada umat Islam dalam mengerjakan ibadah solat dalam situasi tertentu, khususnya ketika bermusafir. Jadi, kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk pelajaran 17, Rukhsah Anugerah daripada Ilahi pada unit 2, iaitu solat jamak dan qasar. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Murid-murid juga bolehlah membuat rujukan pada buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 2 di halaman 118. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat yang pertama, menyatakan syarat perjalanan yang diharuskan untuk jamak dan qasar beserta hikmah solat jamak dan qasar. Yang kedua, menjelaskan maksud jamak dan qasar. Yang ketiga, membuat perbezaan antara maksud solat jamak takdim dan takhir dengan jelas. Manakala yang keempat, menerangkan syarat solat jamak dan qasar. Dan yang kelima, iaitu yang terakhir, mencadangkan cara solat jamak takdim dan takhir dengan cara yang mudah difahami. Murid-murid, rukhsah solat bertujuan supaya umat Islam dapat menunaikan fardu solat dalam apa keadaan sekalipun, di samping membuktikan bahawa agama Islam mengambil kira kebajikan umat dan bukanlah agama yang menyusahkan. Allah telah mensyariatkan solat qasar dan solat jamak sebagai rukhsah bagi mereka yang bermusafir, malahan Allah menggalakkan pelaksanaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ti rukhsah kama yakrahu an tu'ti maksiatihi. Rawahu Ahmad. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah suka dilaksanakan rukhsah, yakni keringanan yang diberikan olehnya seperti Allah membenci dilakukan maksiat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Murid-murid, kita mula pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui terlebih dahulu syarat perjalanan yang diharuskan untuk jamak dan qasar beserta hikmah pensyariatannya. Baiklah murid-murid, syarat-syarat perjalanan yakni musafir tersebut adalah, yang pertama, musafir adalah untuk tujuan yang baik, bukan untuk melakukan maksiat.
Sebagai contoh, Amri hendak pergi berjudi di suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, melebihi dua marhalah. Maka Amri melakukan solat jamak dan qasar. Adakah dibolehkan Amri melakukan solat jamak dan qasar tersebut, murid-murid? Jawapannya, tidak boleh kerana judi itu haram, ianya adalah salah satu dari cabang kemaksiatan. Maka terbatallah kebenaran untuk solat jamak dan qasar Amri jika perjalanannya itu untuk tujuan tersebut. Jelas setakat ini, murid-murid? Alhamdulillah. Kita teruskan lagi dengan syarat yang kedua. Destinasi yang dituju mestilah melebihi dua marhalah, iaitu lebih kurang 81 kilometer. Jika kurang, maka tidak dibolehkan untuk kita solat jamak dan qasar. Bagaimana hendak mengetahui jarak tersebut? Murid-murid bolehlah membuat carian di aplikasi yang boleh mengira jarak perjalanan murid-murid, seperti aplikasi Waze, Google Maps dan lain-lain. Yang ketiga, mengetahui destinasi yang dituju. Ini membawa maksud perjalanan tersebut adalah ke destinasi yang diketahui, seperti pulang ke Kelantan, agar perjalanan murid-murid tidak tersesat hala tujunya. Hal ini kerana hukum jamak dan qasar untuk musafir yang tidak tahu hala tuju adalah makruh. Okey, murid-murid, kita telah selesai mengenai syarat perjalanan yang diharuskan untuk jamak dan qasar. Seterusnya, apa pula hikmah pensyariatannya? Baiklah, hikmah disyariatkan solat qasar dan jamak adalah yang pertama, meringankan atau memudahkan umat Islam untuk menunaikan solat dalam perjalanan. Yang kedua pula, tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Manakala yang ketiga, supaya solat fardu dapat dilaksanakan dalam apa keadaan sekalipun. Dan yang terakhir adalah menggalakkan umat Islam bermusafir, melancong atau ziarah menziarahi bagi menambahkan keimanan dan mengeratkan tali persaudaraan. InsyaAllah. Jelas ya semua tentang subtopik syarat perjalanan yang diharuskan untuk jamak dan qasar beserta hikmah pensyariatan yang Ustazah terangkan tadi? Alhamdulillah, murid-murid yang Ustazah kasihi kerana Allah, solat itu tiang agama, ibaratnya rumah yang tidak boleh berdiri kukuh tanpa tiang. Begitulah juga kita tanpa solat. Jadi, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menunaikan solat walaupun ketika kita bermusafir. Tidak kisahlah perjalanan murid-murid, pulang ke kampung ke, melancong ke Korea ke Istanbul ke, atau ke mana-mana sahaja yang lebih dari dua marhalah, iaitu bersamaan lebih kurang 81 kilometer. Baiklah murid-murid, masih semangat bersama Ustazah? Alhamdulillah, murid-murid masih lagi bersemangat. Untuk eksplorasi seterusnya, ayuh kita sama-sama lihat apakah maksud solat jamak dan qasar. Murid-murid mesti tertanya-tanya, dari tadi Ustazah cakap Allah bagi kemudahan dan keringanan dengan solat jamak dan qasar kepada orang yang bermusafir. Tapi Ustazah, saya tidak tahu apa maksud jamak dan qasar itu. Murid-murid jangan risau. Ayuh kita sama-sama lihat apakah maksud solat jamak dan qasar. Murid-murid, Ustazah ingin ingatkan sekali lagi, sila buat catatan ya. Jadi solat qasar itu bermaksud memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Kata kuncinya adalah pendek. Ha, solat apakah yang 4 rakaat? Waktu solat tersebut adalah waktu zuhur, asar dan isyak. Jadi, solat yang boleh diqasarkan ialah solat zuhur, asar dan isyak. Solat maghrib tidak boleh diqasarkan ya. Ingat tau.
Manakala solat jamak pula bermaksud menghimpunkan dua waktu fardu solat dalam satu waktu. Kata kuncinya adalah himpun. Macam mana himpun tu, Ustazah? Okey, murid-murid. Terdapat lima waktu solat fardu dalam sehari, kan? Akan tetapi, cuma empat solat sahaja yang boleh dihimpunkan bersama. Himpunan waktu tersebut adalah waktu zuhur bersama waktu asar dan waktu maghrib bersama waktu isyak. Ingat, subuh tidak boleh dijamakkan sama sekali, ya? Murid-murid jelas setakat ini? Ahsantum. Bagus, murid-murid Ustazah. Murid-murid yang Ustazah sayangi kerana Allah. Solat jamak ini pula terbahagi kepada dua, iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Dan bersamanya syarat-syarat tertentu. Ha, cepat catat. Jamak takdim bermaksud menghimpunkan dua waktu solat fardu dalam waktu pertama. Contohnya, menghimpunkan solat zuhur dan asar dan menunaikannya dalam waktu zuhur. Jika waktu maghrib dan isyak pula ditunaikan dalam waktu apa? Waktu maghrib. Manakala jamak takhir pula bermaksud menghimpunkan waktu solat fardu dalam waktu kedua. Contohnya, menghimpunkan solat zuhur dan asar dan menunaikannya dalam waktu asar. Manakala waktu maghrib dan isyak pula ditunaikan dalam waktu isyak. Adakah murid-murid benar-benar menguasai mengenai perbezaan maksud jamak takdim dan jamak takhir ini? Jangan risau, mudah saja. Murid-murid hanya perlu ingat kata kunci takhir, iaitu dekat dengan perkataan akhir. Maksudnya ditunaikan pada waktu akhir. Baik, antara waktu zuhur dan asar, yang mana yang akhir atau lambat masuk waktunya? Waktu asar, kan? Jadi jika jamak takhir, waktu zuhur ditunaikan dalam waktu asar. Dan jika jamak takdim, sebaliknya. Ini adalah cara Ustazah untuk memudahkan murid-murid supaya tidak tertukar antara jamak takdim dan jamak takhir. Tapi jika murid-murid ada cara yang lebih memudahkan murid-murid untuk mengingati jamak takdim dan jamak takhir ini, sila teruskan. Baiklah murid-murid, kita sudah pun selesai mempelajari beberapa subtopik jamak dan kosar sebentar tadi. Jadi, Ustazah akan uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan subtopik yang berikut. Murid-murid sudah bersedia? Ayuh kita mulakan. Soalan ini berbentuk soalan aneka pilihan. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan rukhsah solat? A. Kemudahan untuk orang yang dalam mengerjakan haji. B. Keringanan yang diberikan kepada orang yang bermusafir. Jadi, apakah jawapannya, murid-murid? Sahih. Ahsantum. Jawapannya adalah B, iaitu keringanan yang diberikan kepada orang yang bermusafir, iaitu orang dalam perjalanan jauh melebihi dua marhalah. Soalan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan solat jamak? A. Memendekkan solat fardu menjadi dua rakaat. B. Menghimpunkan dua waktu solat fardu dalam satu waktu. Murid-murid Ustazah sudah ada jawapan? Jadi, jawapannya adalah B. Menghimpunkan dua waktu solat fardu dalam satu waktu. Murid-murid, untuk jawapan A, memendekkan solat fardu menjadi dua rakaat merupakan maksud kepada solat qasar. Subhanallah. Alhamdulillah. Murid-murid dapat menjawab soalan Ustazah dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, cuba jawab soalan-soalan Ustazah yang lain pula, ya. Murid-murid, kita akan masuk ke subtopik seterusnya. Murid-murid nak dengar cerita tak?
Jom. Alisha bersama keluarganya yang menetap di Kuala Lumpur bermusafir ke Vietnam selama 3 hari untuk menziarahi nenek mereka di sana. Tiket penerbangan mereka adalah pada jam 2 petang waktu Malaysia. Alisha membuat keputusan untuk melakukan solat jamak takdim, iaitu waktu asar dimasukkan di dalam waktu zuhur. Di surau lapangan terbang, Alisha menunaikan solat mengikut turutan, iaitu solat zuhur dahulu, setelah itu baru solat kedua, iaitu solat asar. Alisha memulakan solat dengan berniat solat jamak pada waktu yang pertama, iaitu waktu zuhur. Setelah Alisha selesai salam solat pertama, iaitu solat zuhur, Alisha terus bersegera melakukan solat kedua, iaitu solat asar, tanpa diselangi ibadat lain seperti zikir ataupun solat sunat. Alisha mengingati pesan ustazahnya, jika ingin melaksanakan solat jamak takdim, Alisha perlulah kekal dalam bermusafir sehingga selesai salam solat kedua. Oleh itu, Alisha amat yakin untuk melakukan solat ini kerana dia masih lagi dalam keadaan bermusafir dan baru sahaja ingin memulakan perjalanan. Di dalam kisah sebentar tadi, murid-murid perasan atau tidak terdapat perkataan pada skrin yang di-highlightkan? Itulah syarat-syarat solat jamak takdim. Ayuh sama-sama kita keluarkan syarat-syarat tersebut dari kisah itu tadi. Syarat yang pertama, melaksanakan solat mengikut turutan. Manakala yang kedua ialah niat jamak dalam solat yang pertama. Seterusnya, bersegera melakukan solat kedua tanpa diselangi ibadat lain seperti zikir ataupun solat sunat. Yang terakhir adalah kekal bermusafir sehingga selesai salam solat yang kedua. Baiklah murid-murid, jelas mengenai syarat-syarat solat jamak takdim? Apa? Jelas? Alhamdulillah, terbaik. Seterusnya, kita pergi ke syarat-syarat solat jamak takhir pula. Terdapat 2 syarat solat jamak takhir. Yang pertama, niat jamak dalam waktu solat yang pertama, dan yang kedua, masih kekal bermusafir sehingga solat ditunaikan. Contohnya, kembar Alisha dalam kisah tadi yang bernama Tasha tidak merancang untuk solat jamak takdim, tetapi Tasha ingin menunaikan solat jamak takhir, iaitu menghimpunkan waktu solat pertama ke waktu solat kedua, iaitu zuhur ke asar. Jadi, Tasha perlu berniat untuk solat jamak takhir setelah azan waktu zuhur berkumandang. Dan Tasha perlu pastikan mereka masih lagi kekal bermusafir sehingga solat selesai ditunaikan. Seterusnya, kita pergi pula kepada syarat solat qasar. Masih ingat lagikah apa maksud solat qasar itu, murid-murid? Maksudnya memendekkan waktu solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat solat qasar yang pertama dilakukan ketika sedang bermusafir, manakala yang kedua telah melepasi sempadan tempat tinggal, dan manakala yang ketiga tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari, tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Manakala yang terakhir, tidak mengikut imam yang bermukim. Murid-murid jelas? Murid-murid boleh imbas kembali kisah Alisha dan Tasha sebentar tadi, di mana mereka hendak ke Vietnam daripada Kuala Lumpur selama 3 hari, tidak termasuk perjalanan pergi dan balik. Alisha dan Tasha menunaikan solat qasar setelah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal mereka,
dan mereka menunaikan solat tanpa mengikuti imam yang bermukim, iaitu penduduk tetap kawasan tersebut. Solat didirikan dalam keadaan mereka masih lagi bermusafir. Maka syarat-syarat solat qasar sah ke atas mereka. Murid-murid hebat ustazah yang dirahmati Allah. Syarat-syarat untuk solat sudah kita amati sebentar tadi. Jadi sekarang nak tak kita lihat video cara menunaikan solat jamak dan qasar bersama-sama? Jom kita lihat contoh solat jamak takdim dan qasar, zuhur dan asar. Di sini diterangkan juga kaifiat lengkap menunaikan solat jamak dan qasar ini. Perhatikan ya murid-murid. Kak, kita cuti berapa hari? 2 hari je. Oh, 2 hari. Okeylah kalau macam tu. Yeay, dah sampai kampung. Tok mesti rindu kita kan? Mestilah, kita je cucu yang tak ada. Mana Tok ni? Nenek? Oh, Nek. Eh, siapa pula tu? Nenek! Nek! Ya Allah, cucu Nenek! Waalaikumsalam! Ya Allah, rindunya cucu-cucu tu! Lama korang tak balik! Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tak sihat juga semua. Takdim ke jamak takhir ni? Jamak takdim, jamak takhir? Macam mana tu tak? Oh, Ustazah Akak pernah cakap. Solat jamak qasar dilakukan oleh orang bermusafir yang melakukan perjalanan jauh melebihi 2 marhalah atau 90 km. Tempoh dibolehkan jamak dan qasar untuk musafir ialah 3 hari 3 malam, tidak termasuk hari datang dan hari pulang. Jika masih dalam perjalanan, tiada had hari yang tetap dan dibolehkan qasar dan jamak sehingga sampai ke destinasi musafir. Jika seseorang itu berniat untuk tinggal di suatu tempat selama 4 hari atau lebih, maka dia tidak boleh jamak dan qasar ketika sampai di tempat itu kerana dia sudah dikira bermukim. Bermukim ialah seorang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari datang dan hari pulang. Contoh solat jamak takdim ialah solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur dan solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Contoh solat jamak takhir pula ialah solat zuhur dan asar dalam waktu asar dan solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Niat solat jamak takdim dan qasar zuhur dan asar. Solat zuhur, usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilayhi al-'ashr jam'a taqdim lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardhu zuhur 2 rakaat, qasar dihimpunkan dengan solat asar jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Solat asar, usalli fardhu al-'ashr rak'ataini qasran majmu'an ilayhi zuhri jam'a taqdim lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardhu asar 2 rakaat, qasar dihimpunkan dengan solat zuhur jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Niat solat jamak takhir dan qasar zuhur dan asar. Solat asar, usalli fardhu al-'ashr rak'ataini qasran majmu'an ilayhi zuhri jam'a taqdir lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardhu asar 2 rakaat dihimpunkan dengan zuhur jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Solat zuhur, usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilal asr jam'a takhir lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardhu zuhur 2 rakaat dihimpunkan dengan solat asar jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Akhir kata, semoga panduan dan cara solat jamak ini memberikan sedikit manfaat kepada semua orang. Ingat, Islam itu indah. Jelas ya murid-murid mengenai cara-cara untuk menunaikan solat jamak dan qasar? Baiklah, murid-murid, kini tiba masa yang dinanti-nantikan oleh murid-murid, iaitu segmen aktiviti pengukuhan. Di sini, Ustazah ada menyediakan satu soalan berunsur kemahiran berfikir aras tinggi untuk murid-murid. Murid-murid dikehendaki mengenal pasti penyataan yang betul dan salah yang akan Ustazah berikan. Dengar baik-baik ya. Soalannya berbunyi, Jamilah yang tinggal di Sepang merancang untuk pulang ke kampung ketika Hari Raya Aidiladha di Kelantan.
Jamilah ingin menunaikan solat jamak fardu zuhur dan asar. Apakah pendapat anda mengenai solat Jamilah? Adakah benar atau salah pernyataan yang akan diberikan? Pernyataan yang pertama. Benar atau salah ya murid-murid? Jamilah menunaikan solat secara jamak takdim, zuhur dan asar ditunaikan di dalam waktu zuhur. Pernyataan ini benar atau salah? Pernyataan ini benar kerana Jamilah berada dalam keadaan bermusafir. Maka Jamilah dibolehkan untuk melakukan solat jamak dan qasar. Jawapan yang kedua, adakah benar atau salah? Jamilah harus memastikan perjalanan Jamilah melebihi 71 km ataupun dua marhalah. Penerangan ini salah kerana perjalanan dua marhalah adalah melebihi 81 km, bukan 71. Kita semak penerangan yang ketiga. Waktu solat jamak zuhur dan asar Jamilah apabila dihimpunkan dan dikosorkan menjadi 4 rakaat. Jadi benar atau salah? Pernyataan ini benar kerana solat qasar bermaksud memendekkan waktu solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi, apabila dihimpunkan antara solat zuhur dan asar menjadi 4 rakaat. Kita lihat pernyataan yang terakhir, iaitu Jamilah tidak boleh menunaikan solat jamak takhir. Jawapan ini salah kerana Jamilah dibolehkan untuk solat jamak takhir dengan syarat-syarat tertentu. Subhanallah, alhamdulillah. Murid-murid dapat menjawab soalan ustazah dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Ustazah sangat gembira. Baiklah murid-murid, ustazah ingin bertanya. Setelah mengetahui tentang solat jamak dan qasar ini, apakah peranan kita sebagai umat Islam dalam memastikan solat jamak dan qasar ini diketahui oleh umat Islam yang lain? Ya, pertama sekali, sudah tentulah sebagai seorang hamba Allah yang sentiasa mengharapkan keredaan dalam hidup, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dengan sentiasa melakukan segala perintah dan suruhannya, terutama solat. Jangan tinggal solat ya murid-murid. Di samping itu, kita haruslah mengamalkan solat jamak dan qasar ini ketika mana kita bermusafir. Tidak kisahlah sama ada di dalam negara atau di luar negara. Oleh itu, pasti kita akan terus mengingati segala ilmu yang kita pelajari hari ini. Sentiasa ingat ya murid-murid, ilmu tanpa amal ibarat pokok yang tidak berbuah. Amatilah kata-kata tersebut. Akhir sekali, antara nilai sivik yang kita perolehi daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah nilai kasih sayang Allah terhadap hambanya yang sentiasa memudahkan hambanya dalam melakukan ibadah. Oleh itu, kita sebagai hamba perlu mengambil iktibar dengan memudahkan urusan orang sekeliling kita semaksima mungkin supaya kita juga dipermudahkan segala urusan. Sungguh Allah pasti memudahkan urusan hambanya yang ikhlas dan soleh serta solehah. Baiklah murid-murid, kelas pendidikan Islam tingkatan 2 telah sampai ke penghujungnya. Ustazah berasa sungguh seronok dan teruja bersama murid-murid dalam menimba ilmu pengetahuan pada hari ini. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkan dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Jangan pernah putus asa untuk mencari ilmu ya. Ingat, pesan Ustazah, rahmat Allah itu sentiasa bersama dengan orang-orang yang mencari ilmu tanpa kenal erti penat dan lelah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.